Dilansir dari potensibisnis.com, Ajuriel Hermansyah baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-21 pada Minggu 27 Juni 2021. Anak kedua dari Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini ternyata meminta hadiah sepeda motor. Ajuriel Hermansyah meminta kepada sang ayah dan ibu sambungnya yaitu Anang Hermansyah dan Ashanti untuk memenuhi keinginan tersebut di hari ulang tahunnya. Karena takut, akhirnya Anang Hermansyah dan Ashanti kompak tidak mengabulkan permintaan putranya tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Anang Hermansyah dan Ashanti melalui akun YouTube The Hermansyah A6 pada Minggu 27 Juni 2021. "Bahaya minta motor ya," kata Anang Hermansyah. Dikutip potensibisnis.com dari YouTube The Hermansyah A6 yang diunggah pada Minggu 27 Juni 2021. Lebih lanjut, Anang Hermansyah mengatakan dirinya merasa takut jika Ajriel menggunakan motor. "Ngeri Jiel kalau naik sepeda motor. Gak tahu, aku takut loh dia naik sepeda motor," kata Anang Hermansyah. Kemudian Ajriel Hermansyah masih tetap ingin dibelikan motor dan mengatakan jika dulu sang ayah juga menggunakan sepeda motor. "Dulu pas muda ayah pakai sepeda motor juga," kata Ajriel. Anang kembali menjelaskan jika dulu dan sekarang kondisinya sangat berbeda. Kemudian Ashanti ikut menanggapi permintaan putranya tersebut. Dia mengatakan akan mengizinkan Ajriel Hermansyah menggunakan sepeda motor asal motor dengan jenis Vespa. Demikianlah informasi dari potensibisnis.com. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di potensibisnis.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.